بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam sunnah atau wajib? Memberikan salam sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Menjawabnya? Wajib. Wa idza khuyyitum bitahiyyah فهيوا بأحسن منها أو ردوها. Siapa yang memberikan salam penghormatan kepadamu, maka balaslah salam itu dengan balasan yang lebih baik atau yang sepadan. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Jadi ketika ada yang memberikan salam, Assalamualaikum, balaslah dengan yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau yang sepadan, Waalaikumsalam. Maka memberikan jawaban salam sunnah atau wajib? Kenapa jadi bagian dari gini? Sunnah atau wajib? Menjawab salam sunnah atau wajib? Wajib. Sepakat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinul haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, totalitas, loyalitas hanya kepada Allah. Ada orang yang meyakini dirinya akan mati, tapi dia tidak mempersiapkan bagaimana dia mati, bekal apa yang dibawa ketika dia mati. Ada orang yang yakin akan siksa kubur, tapi dia tidak pernah mengkhawatirkan dirinya bagaimana seandainya dia berada dalam posisi itu. Ada banyak orang yang mengimani, meyakini bahwa satu-satunya manusia yang mulia, yang dicinta, yang dirindukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia enggan untuk membersamai perjuangannya, enggan untuk mengenalnya, enggan untuk memperdalam kehidupannya. Ada orang yang meyakini tentang akhirat, surga dan neraka, tapi sedikit yang mempersiapkan dirinya untuk benar-benar layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan serius banget, dengan sesungguh-sungguhnya, untuk kemudian kita senantiasa beraktivitas, hidup, memiliki cita-cita yang semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di kita yang udah sering datang ke kajian. Berapa kajian kita datengin?
Berapa kemudian pengisinya kita datengin. Berapa tematik kajian kita nikmatin. Tapi dia berat untuk ninggalin kemaksiatan. Yang jelas-jelas nyata. Contoh misalkan pacaran. Kayaknya sih di masjid candi ini kelihatannya udah gak ada yang pacaran. Kelihatannya dari senyumnya mulai terlihat mencurigakan. Insya Allah gak ada. Tapi yang berharap balikan sama mantan ini hampir setengahnya ini. Wajah-wajah masa lalunya ini luar biasa. Yang lagi ngeceng kelihatan juga. Resah duduknya, tak menentu arah duduknya. Kang Boni di depan, dia justru mengalihkan pandangannya ke atas. Sesedikit dia melihat ke belakang seolah-olah mencari temannya. Seolah-olah dia ingin ke toilet padahal itu tipu daya. Ternyata ia ingin melihat akhwat yang berada di belakang sana. Sulitnya luar biasa melepas yang nyata ada dan harusnya kita tinggalin. Ngakunya hijrah, tapi nge-unfollow akhwat yang ada di Instagram kita susahnya luar biasa. Padahal kalau dia posting itu bisa jadi zina mata. Kebayang dia posting. Posting. Udah gitu gak dihijab. Seksi pula. Di love lagi. Di komen lagi. Mantap sis. Beda ya sekarang. Kayak kurusan gitu. Di komen. Terus dibalas. Ada AA. Dibalas lagi. Iya. Gak sengaja keliat. Kan lu follow. Pasti ngeliat. Apalagi kalau di stalking. Ikhwan unfollow artis dangdut, unfollow wanita yang belum hijrah, unfollow ahwat-ahwat bercadar yang mengemaskan, unfollow. Zero ahwat di Instagram kita, kecuali kalau sudah nikah. Satu-satunya wanita yang kita follow istri. Siapa lagi? Ibu. Ini bahaya kalau udah orang tua main Instagram. Posting aja Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. Semuanya untuk ibu. Ibunya komen. Iya, yeah, semuanya sama ibu. Nyuci sama ibu. Masak sama ibu. Ahwat ngakunya hijrah. Ngekick ikhwan yang ngefollow kita. Susahnya minta ampun. Kenapa? Karena ahwat senang dipuji. Karena ahwat senang ngelihat berapa yang nge-like postingan gue. Karena ahwat berat buat ninggalin orang yang senantiasa merhatiin dia. Karena ahwat kan senang diperhatiin. Iwan bodo amat. Ahwat feed Instagramnya aja diatur. Putih hitam, papan catur. Dari yang pakai pick art, dibenerin. Kalau yang ini selfie, selfienya diatur kemiringannya. Yang ini 45 derajat, yang sebelah sini 180 derajat, tampak belakang. Padahal berbahaya bagi Iwan melihat Ahwa tampak belakang. Saya ingat ketika diceritain sama Adi Maseto, Pak Adiun, guru saya, teman saya, itu ikutan lomba lari. Padahal gak pernah ikutan lomba lari sebelumnya. Ternyata dia bisa di depan. Terus ditanya, bro, kok lu bisa sih sampai di depan gitu? Ya gak juara sih, tapi kok bisa sampai di depan gitu? Kan baru pertama kali. Ustaz, tiap saya di belakang ahwat, saya takut saya susul. Di belakang ahwat lagi, saya takut saya susul lagi. Ustaz. Setiap ketemu ahwat, dia lari lebih kencang. Tanpa sadar, dia keluar dari batasan dirinya yang mestinya capek, tapi karena tuntutan dia gak mau maksiat, dia lewatin ahwat-ahwat itu. Coba kita berada diam di belakang gitu. Maju bro, kalem. Slow, brother.
Antai, ya, susah lepas dari kemaksiatan, susah. Quotes of the day, catat. Apa ya, lupa lagi. Kopi dulu, bismillah. Masya Allah, tak pikir kopi, taunya teh pucuk anget. Masya Allah, nikmat banget. Apa tadi? Quotes of the day. Siapa manusia yang paling jahat? Ada ecok. Siapa manusia yang paling buruk? Siapa manusia yang paling hina? Yaitu manusia yang diberikan potensi oleh Allah, dikasih harta sama Allah, dikasih penglihatan sama Allah, dikasih pendengaran sama Allah, dikasih tampannya sama Allah, dikasih cantiknya sama Allah, dikasih semua potensi sama Allah, tapi dia pakai untuk jauh dari Allah, mengkhianati Allah, mengingkari Allah. Hartanya dia habiskan di jalan kemaksiatan. Matanya dia pakai kemaksiatan. Pendengarannya dia pakai kemaksiatan. Lisannya justru dia pakai gibahin orang, rendahin orang, ngomongin orang, ngejatuhin orang. Siapa manusia yang paling buruk? Yaitu manusia yang menggunakan potensi dari Allah dipakai untuk mendustai Allah, mengkhianati Allah. Dan siapa manusia yang paling baik? Siapa manusia yang paling mulia? Yaitu manusia yang diberi potensi sama Allah, dikasih hartanya sama Allah, dikasih penglihatan sama Allah, dikasih pendengaran sama Allah, dikasih handphone sama Allah, dikasih hidup sama Allah, dikasih segala sesuatunya sama Allah, dan dia pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang luar biasa. Mata kita, berapa sering mata kita ngelihat sesuatu yang buruk? Padahal Allah gak menciptakan itu buat melihat itu, tapi kita lihat itu. Yang paling ngeri apa? Hati. Allah kasih hati, Allah kasih akal sebagai jalan sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dia dustai cintanya kepada Allah. Dia lebih cinta kepada Aldo, dia lebih cinta kepada Dewi, dia lebih cinta kepada Astuti, dia lebih cinta kepada Anissa, dia lebih cinta kepada seseorang yang dia cinta. Cinta sama Allah dikit aja. Kayaknya tadi pembukaan ayat dibaca oleh teman kita yang luar biasa. Tampangnya nyeremin, tapi suaranya ngegemesin. Ahwat mau gak punya suami kayak gitu? Jawab dengan jujur. Ahwat mau gak punya suami bisa ngaji kayak tadi? Mana tadi? Mana kau? Oh, Masya Allah, anak tahu si antum pulang, luar biasa. Tuh, ada? Oh ada. Pulang. Coba dia bisa ngaji, merdu suaranya. Ahwat lagi tidur ngajiin Yasin. Oh, aduh banget. Salam, brother. Enak. Dah, Ahwat dah. Tinggalin pacar yang sekarang. Bohong dia bilang cinta. Aku cinta kamu selamanya. Janji ya, kita berubah bareng-bareng. Males. Janji mau gak ninggalin aku ya? Kamu janji sayang, hidup matiku sama kamu. Pokoknya kita sehidup sesurga. Jalan neraka. Subhanallah, gak bisa. Sayang, pokoknya sekarang kita gak usah dengerin kata orang-orang. Pacaran kita beda. Pacaran kita syariah. Biasa, pacaran syariah. Bangunin tahajud, ngingetin sholat, kekajian bareng. Ya Allah, putuskan mereka. Tapi Ustaz, dia janji mau nikahin aku, Ustaz.
kata dia kalau udah beres kuliah dia mau nikahin aku. Oh, kapan beres kuliahnya? Ya dia masih maba, Ustaz. 7 tahun lagi. Lama. Masya Allah. Allah kasih tangan, dia pakai megang tangan orang lain. Iya, bukan mahramnya. Saya, seperti jemari inilah kekuatan cinta kita. Selalu mengisi ruang yang kosong. Kayak gini misalnya. Gini nih. Kan gini. Ana uhibbu qatillah. Aku mencintai Ustaz Bian karena Allah. Cintanya normal. Karena cinta kepada kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sampai keimanan kita. Kalau belum mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Satrian makan, aku ikut makan. Satrian enggak makan, aku enggak makan. Satrian bahagia, aku ikut bahagia. Ustadz Bian sedih, aku pergi lah gitu ya. Saya juga banyak masalah. Masya Allah. Nah, jomblo gak akan paham. Dia pakai tangan buat maksiat. Dia pakai mata. Coba, saling tatapan orang yang pacaran itu. Argo terus berjalan. Malaikat mautnya tuh. Kajian dapat pahala. Cing, 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 cing. Dari mulai awal datang, begitu dia pulang, ketemu sama pacarnya di motor, yuk kita bareng saya. Dilihat, kok tatapan kamu beda sih? Ini tatapan pria sore. Calon imam kamu. nikah sama temennya. Bete. Mata, maksiat. Nah, makanya yang sering kelilipan tuh cewek atau cowok? Cowok, sering kelilipan matanya. Aduh, perih. Banyak maksiat, gugurin dosa. Otaknya dikasih sama Allah supaya ingat sama Allah. Supaya ingat kebesaran Allah. Dia pakai buat ingat pacarnya. Aku mau makan, aku ingat kamu. Aku mau tidur, aku ingat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tidur saya? Belum lah, A. Kan masih teleponan. A, udah makan belum? Belum. Kan pengen dimasakin kamu. Ya udah nanti aku gofoodin aja ya. Sekarang kita sabar dulu. A, udah baca Al-Kahfi gak tadi? Pengen muntah dengernya. Kok bisa? Ala bizikrillah tatma'inu. Kalau enggak ingat sama Allah, enggak akan tenang hidup kita. Yang diingatnya pacar, seorang istri ingatnya sama suami doang, itu juga jadi enggak tenang. Suami dikirim, "Papa di mana?" WhatsApp set lock live WhatsApp 8 jam. Dicek sama istrinya. Gimana? Coba fotoin. Coba video call sama mama. Aku lagi kajian sama Ustaz Andi Bonit. Masa? Gak percaya video call. Tuh lagi kajian. Kalau seorang istri udah gak percaya sama suami, berat akhirnya. Semua yang dilakuin kayaknya salah. Serba salah kita itu. Kita ke kajian dibilang ngebohong. Kita gak ke kajian, ketahuan gak ke kajian misalkan, masalah juga. Ngaji salah, gak ngaji salah. Kita hijrah salah. Kita sholat diomongin. Nah gitu dong, sholat. Nah gitu dong, hijrah. Begitu kita misalkan gak sholat, masalah. Sholat masalah, gak sholat masalah. Setelah sholat diomongin, gak sholat diomongin. Mending sholat terus biarpun diomongin daripada gak sholat tapi diomongin juga. Mending jadi orang yang baik meskipun diomongin daripada jadi orang yang buruk jadi omongan orang. Mending jadi orang yang baik tapi bukan pura-pura baik tapi berusaha untuk menjadi baik. Bukan merasa baik tapi senantiasa berusaha menjadi lebih baik. Otak, telinga, yang didengarnya dia. Kalau disebut namanya, pernah gak? Mohon maaf. Dulu pernah gak ngerasain cinta kayak gitu? Kalau disebut namanya tuh kayak ada getaran di hati. Getarannya tuh beda gitu.
kalau Kang Boni disebut, eh Kang, itu Pevita Pierce, udah nggak usah bahas lah, udah cukup. Aku sama dia tuh udah kayak masa lalu, udah mantan aku dulu. Cie, sebut Pevita Pierce, bergetar hati. Kata Allah, kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya, itu ciri orang yang beriman. Kalau kita disebut nama pacar, bergetar hati, ada yang salah dan bermasalah berarti. Akhwat, disebut nama ikhwannya, bergetar hati kita. Ya ampun, Rudy. Salah, dia pakai celinganya buat bermaksiat kepada. Dia pakai matanya bermaksiat kepada. Lisannya, dia pakai lisannya buat memuji makhluk Allah. Langkah kakinya dia pakai untuk jauh dari Allah, bermaksiat kepada. Diajak ke masjid susah. Diajak ke karaokean, Venus, mudah. Venus, astagfirullahaladzim, kesebutin. Diajak main, mudah. Diajak kajian, susah. Mendadak sakit kalau diajak kajian. Bro, kajian nih bro. Tadi gua kehujanan, pusing. Ya udah yuk, kita main aja yuk. Biliar. Ayo insyaallah. Tadi katanya sakit. Enggak, udah sembuh insyaallah. Insyaallah. Pusing saya nih hilang kalau main biliar. Diajak kajian, tiba-tiba miskin. Kajian kok enggak ada duit, bensin habis. Enggak ada buat bayar parkir. Nah, ya udah. Main yuk, karaoke. Insya Allah berangkat. Diajak maksiat, tiba-tiba sehat, tiba-tiba kaya. Diajak kajian, tiba-tiba miskin, tiba-tiba sakit. Ciri orang yang senantiasa jauh dari hidayah Allah. Maka yang hadir pada malam hari ini, yang Allah kasih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ وَيَدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah berkehendak memberikan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nggak lihat tampang, nggak lihat harta, siapa aja dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ada orang yang nggak bisa melihat, buta matanya, Allah cabut penglihatannya, tapi tidak dengan penglihatan hatinya, penglihatan batinnya, justru dia menjadi penghafal Quran yang luar biasa. Kita bisa melihat, penglihatan masih ada, tapi hati kita yang tertutup, akhirnya susah kita buat ngapalin Quran. Allah kasih hidayah kepada siapa? Allah enggak lihat rupa kita. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah enggak lihat rupa. Allah enggak lihat ganteng atau sederhana, mancung atau minimalis, tinggi atau cukuplah ini apa ya. Allah enggak lihat putih atau keputihan itu penyakitnya. Putih tua gitu ya. Allah enggak lihat rupamu. Allah juga enggak lihat wa amwalikum. Allah enggak lihat hartamu. Make Harley tapi enggak pernah ke masjid. Tapi ada motor Supra yang kalau diselak di starter. Susah hidupnya tapi dipakai ke masjid berkah. Yang lebih hebat make Harley dipakai ke masjid. Mantap. Antara mantap dengan sombong tipis itu. Pakai Harley ke masjid. Berat. Panas. Masya Allah, dia pakai potensi dari Allah buat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Allah gak ngelihat hartanya. Motor itu lebih sering diparkir atau dipakai? Halo, kenapa jadi stres gini ini? Motor lebih sering dipakai atau diparkir? Mobil lebih sering diparkir atau dipakai? Diparkir sementara. Dunia berada sementara. Nanti kita tinggalin lagi.
harta kita tinggalin, nggak ada yang dibawa, handphone kita ke dalam kuburan kagak ada, bawa handphonenya, nanti kalau ditanya malaikat gua miss call, nggak bisa. Man bro buka, bro apa bro jawabannya? Ah. Itulah kenapa kain kafan kita nggak ada sakunya, bro. Nggak bisa nyebutin jawaban di sini. Apa ya, man bro buka? Allah, nggak bisa. Yang menjawab keimanan kita. Yang dibawa amal kita. Bur nggak bawa, Harley nggak dibawa, Alphard nggak dibawa. Apa yang dibanggain kita di dunia ini? Nggak dibawa sampai kematian. Allah nggak lihat harta kita, merek baju kita. Allah nggak lihat branditnya, pakaian teteh, nggak dilihat. Yang dilihat sama Allah, walakin yang suruh ilah kulubikum. Yang Allah lihat hati. Pentingnya luar biasa. Wa amal dan amal. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah sampaikan, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Amalan hati lebih penting dari amalan fisik. Sholat tapi gak ikhlas, gak diterima. Ikhlas tapi gak sholat. Masa iya? Bro, kenapa gak sholat bro? Duluan aja. Gua hijrah udah 5 tahun. Sholat tuh udah biasa. Antum kan baru hijrah kemarin. Lanjut aja. Bro, kok antum sholatnya cepat sih bro? Saking seringnya gua sholat, gua udah khatam baca. Allah gak lihat senioritas dalam hijrah. Dan Allah lihat hati yang ikhlas, hati yang bersih, dan amal yang senantiasa continuity. Dawam. Cuman kenapa logonya harus kobra? Ini Ustaz, kenapa harus kobra Ustaz? Oh ular. Ularnya kayaknya king cobra ya. Soalnya taringnya ada dua. Tapi kalau megang kobra di lehernya, ini kita mati juga. Nah, nanti lehernya bakal ngebalikin, ngegigit ke yang kanan. Cet, beracun. Ya gak penting dibahas sebenarnya ya. Cuman anak tadi janggal aja. Itu ada filosofinya, Sa. Kalau singa gitu kan, wah, gak bisa. Ya tapi gak usah juga sih. Apa musuh yang paling berat itu? Diri, hawa nafsu diri. Ngontrol hati buat gak ada iri, dengki, dendam, hasut, fitnah, sombong, susah. Ngelewat motor RA King di Masjid Candi. Apa hati kita nih? Bukannya kajian, kebut-kebutan di jalan. Mudah-mudahan tabrakan. Kalau tabrakan, gua joget. Ngapain? Kita ini sudah terlalu sering dan terlalu menyukai penderitaan orang lain. Tertawa di atas penderitaan orang lain itu senang banget. Kalau kan boleh senang tertawa di atas penderitaan orang lain ketika apa? Ketika Ikhwan nangis diputusin pacarnya. Itu Ustaz mau curhat. Dadah. Kenapa bro? Diputusin Ustaz. Subhanallah. Sadar ya bro. Gua tuh udah sayang Ustaz. Pengen muntah dengerin curhatannya. Tapi udah sabar. Coba lihat keluar R.E. King. Doa ya Allah. Mudah-mudahan suatu saat R.E. King-nya bisa parkir di Masjid Candi. Ya Allah, mudah-mudahan nanti dia bisa kebut-kebutan di jalan Allah. Kemana bro? Gak kuat, pengen sholat zuhur. Mantap, datang ke masjid jam 10 dan muazinnya dipanggil. Mana muazinnya? Ini gak kuat nih, pengen sholat aja sekarang aja lah. Satu, hati. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, amalan hati lebih penting dari amalan fisik. Kenapa? Karena yang membedakan seorang yang muslim dengan yang munafik itu hatinya. Orang munafik sholat gak? Orang munafik ngaji gak? Orang munafik kajian gak? Orang munafik sholat, orang munafik ngaji, orang munafik kajian. Yang membedakan apa? Hatinya.
Kalau saingan sama orang yang munafik, gak akan kalah kita pasti mono. Kalah kita pasti. Kenapa? Karena jago berpura-pura dalam kebaikan. Jago kita gak boleh berpura-pura dalam kebaikan. Tulus. Sembunyikan amalmu sebagaimana kau menyembunyikan aibmu. Semuanya kadang sosial media kita lebih soleh daripada diri kita yang sebenarnya. Instagram kita lebih soleh daripada diri kita yang sebenarnya. Maka khawatir yang masuk surga sosial media kita. Instagram kita masuk surga, kitanya disiksa. Nauzubillah. Maka dari sekarang, ayo, apakah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, yuk benar-benarin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar serius dalam hijrah kita. Buat gimana kan? Dimulai dari mana kan? Hijrahkan cinta kita. Hijrahkan cinta kita. Gimana cara menghijrahkan cinta kita kan? Quran yang dibaca tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ini jadi satu panduan buat kajian kita pada malam hari ini. Wa minannasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Dan di antara manusia ada yang kemudian senantiasa menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Pernah kita bahas di masjid. Jalan lamper ya. Lamper. Kalau Sunda kan lampe, kalau ini lamper, masjid An-Nur. Ayat ini pernah kita bahaskan ya, kesaksinya ya. Wa minannasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Kalau orang udah cinta kepada sesuatu total, maka lihat quotes yang pertama. You become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Kalau udah cinta, pengorbanan, perjuangan, apapun dilakukan untuk apa yang dia cintai. Mohon maaf, kalau udah cinta sama klub sepak bolanya, apapun dia lakukan, nonton stadionnya, meskipun jauh, away, berangkat, harga tiketnya mahal, siap. Tiket masuknya mahal, siap, berangkat, ongkosnya mahal, gak apa-apa. Bajunya diganti, yel-yelnya, ikutin, dihafalin. Semuanya yang dia dengar berita tentang klub sepak bola itu dan dia bela harta, nyawa, jiwa, raga demi klub itu. Bahkan harus mengorbanin nyawa. Siap. Kalau sudah cinta. Yang main Liverpool lawan Manchester United, mainnya di Old Trafford, yang rusuh orang Semarang. Kok bisa? Ribet kita. Sederhanakan cinta kita. Untuk cinta hanya kepada Allah, luar biasakan cinta kepada Allah. Tapi cinta kepada klub sepak bola, boleh gak? Kalau kami PSIS Semarang, boleh gak cinta? Boleh. Boleh cinta. Tapi biasa aja, jangan berlebihan. Boleh gak kan Boni cinta sama Persija? Persib, astagfirullahaladzim. Boleh gak kan Boni senang sama Persib? Boleh, orang Bandung. Papa saya kan udah pernah cerita. Papa saya Persija, tapi kita gak pernah kles di rumah. Gak pernah papa bawa-bawa ke saya gitu. Lo Persib lo, lo juga The Jack lo. Gak pernah. Damai, Alhamdulillah. Papa Persija, saya Persib. Nyatanya kami bersaudara. Kami damai. Iya, dia bokap gue. Gak jadi kemudian sesuatu permasalahan yang besar. Kenapa? Penempatan cintanya benar. Nonton, bela-bela. Nonton di stadion. Apa hadirnya di stadion? Pengen dakwah. Apa? Ngingetin teman-teman Boboto, supporter yang lain buat ikut sholat. Brother, lihat. Waktu main bola aja 2x45 menit, brother. Mereka pemain bola mati-matian berjuang 45 menit untuk bisa mencetak gol. Dan mohon maaf, brother. Ada gak pemain bola yang bawa handphone ke lapangan? Messi balas WhatsApp dulu, ada? Messi live Instagram dulu. Okay, bentar lagi mau nendang free kick. Nah. Tapi mohon maaf, yang sholat ada yang bawa handphone. Lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba di sebelah bunyi, aku mundur. Itu tiba-tiba aku ke belakang gitu. Subhanallah. Ini gak konsen, orang main bola gak ada yang bawa handphone. Oh, khusyuk mereka tuh ibadah main bolanya. Gak ada yang bawa handphone. Mereka sesuai atributnya, sesuai. Atributnya diatur, semuanya sepatu. Tapi kita di sholat bawa handphone.
Mereka main 2 kali 45 menit ngabisin waktu tuh. Suat, berjuang buat bisa ngegolin, kerja sama tim, suat, luar biasa. Buat senantiasa mencetak satu gol. Dan ketika gol, bahagia gak? Bahagia banget. Bahagia ketika ngegolin. Kalau kegolan, sedih gak? Sedih, sedihnya bareng-bareng, gak salah nyalahin. Ayo, gak salah nyalahin. Ayo, bangkit lagi yuk, bismillah, kita balas golnya. Berusaha untuk terbaik. Brother, seandainya hidup kita seperti sepak bola, berapa menit lagi tersisa kita gak tahu. Kapan habisnya waktu kita gak ada yang tahu. Masa kita gak mau mati-matiin? Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ya udah, Ustaz, nanti lagi, Ustaz, nonton bolanya dulu, Ustaz. Minimal hadirnya kita sebagai pengingat bagi supporter itu lagi. Boleh cinta, gak boleh berlebihan. Yang salah dan bermasalah ketika cintanya kepada sesuatu yang justru dibenci sama Allah dan bahkan berlebih cintanya kepada itu. Udah sama kemaksiatan, dia cinta, dia benci sama Allah. Dibenci sama Allah tapi dia cinta itu. Dia mabok, dia ngeganja, dia ngobat, komiks. Sekarang ada yang mabok pakai komiks. Anak-anak, enggak usah diikutin juga, brother, astagfirullah. Yang mabok minum minuman keras, main cewek. Terus kita dakwahin, bro, jangan bro, jangan bro, maksiat itu bro, Allah nggak suka bro, tinggalin bro. Enggak. Yang maksiat gue, yang mabok gue, yang zina gue, dosa-dosa gue, kenapa lu yang repot? Coba deh. Kalau udah cinta nih bablas kayak begini, diingetin susah. Bro, bibir-bibir gue, yang dakwah gue, pahala buat gue, kenapa lu juga repot? Udah bro, gak usah ustad, gak usah ngurus hidup gue. Oh, oke, okay. Kalau gitu lu juga gak boleh ngurus hidup gue yang pengen ngurus hidup lu. Watawasaw bilhaq, watawasaw bilhaq. Dakwah ini butuh kesabaran. Tapi kalau orang udah cinta, mabuk cintanya, sulit buat ninggalin. Kecuali yang sadar. Misalkan tumbler, ini dalamnya ada air, tumbler. Kang Boni mau isi air ke dalamnya. Kalau tumblernya ketutup, mustahil bisa penuh atau merubah isi yang ada di dalamnya. Tapi kalau misalkan tumbler ini kebuka, cairan apapun bisa masuk ke sini. Sekarang misalkan airnya air putih, ini ada air kopi. Kang Boni pengen air kopi ini supaya keluar, jangan hitam. Gimana? Tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mengaliri air yang bening ini kepada cairan yang hitam. Sedikit demi sedikit cairan yang hitam ini akan keluar. Terus sampai keluar, sampai berganti dari yang hitam menjadi bening. Hati kita ini udah kotor banget. Dulu diajak kajian berat, ngaji ngantuk, males. Terus lakuin dawam. Terus Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Baru 2 ayat alhamdulillah. Dari tadinya gak pernah ngaji. Datang ke kajian, Ustaz. Saya datang ke kajian sebenarnya gak ngerti, Ustaz. Datang aja dulu, Ustaz. Yang penting datang dulu. Oh, itu udah mantap. Datang kajian tadi, kajian mingguan, rutinan, seterusnya. Ikuti kajian yang ada di masjid, candi, ikuti. Bismillah, supaya terbersihin hati kita. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau dalam diri manusia ini ada satu bagian, yang kalau ini baik, semuanya baik. Kalau ini buruk, semuanya buruk. Apa ini ya Rasul? Hati. Hati ini tentang cinta kepada siapa? You become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Kalau cintanya sama Allah, maka besar harapan kita untuk bahagia dunia, bahagia di akhirat. Lalu, kemana saya harus mencinta? Ya, sama-sama.
Kita buka Quran surat Ali Imran ayat ke 31. Yang punya handphone Android, buka Quran Android. Yang belum ada Quran Android, install Quran Android. Pilihannya install Quran Android atau jual handphone. Handphone potensi dari Allah. Kok enggak dipakai buat jadi jalan ke surga sih? Kok enggak dipakai jalan buat mencintai Allah? Yang masih ada Mobile Legend, bismillah. Sambil takbir, tekan yang lama, angkat ke atas. Dan install. Bismillah, ya Allah, Akbar. Ah, gitu. Karena enggak pernah saya menemukan itu bisa menjadi jalan kita dekat Allah. Tanpa mencaci dan mengurangi rasa hormat teman-teman yang masih main Mobile Legend, PUBG, Call of Duty, Free Fire, Hago, Clash of Clans, TikTok tuh itu hapus pasti. Saran saya hapus banget itu. TikTok. Kalau Paul itu udah tidak ada di Play Store semenjak tanggal 13 Desember 2019 sudah menghilang dari Play Store. Coba ini jantung download, nggak ada. Adanya versi yang, tapi nggak usah di download juga ya. Udah sekarang Quran Android-nya. Yang pakai iPhone, please download at Apple Store. Sharing Quran for iPhone. Sudah ada? Dicek dulu ya Ustaz ya, takutnya ada yang ngebohong. Sudah. Ada yang nggak bawa handphone sama temennya barengan? Siap. Ada yang nggak ada kuota? Kalau nggak ada kuota, ya ini resapi saja ya. Kang Boni sekali, teman-teman sekali, mohon maaf dengan segala keterbatasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3 Siap, ikut ngaji Iwan dan Ahwatnya. Bismillah. Kalau ikut ngaji, mudah-mudahan Allah lancarkan jodohnya, dimudahkan rezekinya insyaallah. Yang sudah nikah, robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama insyaallah. Yang punya anak, robbi habli minas solihin, anaknya disoleh-solehahkan insyaallah. Yang belum nikah, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 Qul in kuntum tuhibbuna Allah Iwan, keluarin suaranya lebih keras. Qul in kuntum tuhibbuna Allah Fattabi'uni yuhbibkum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Insyaallah. Siap, sekali lagi kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Jadi berapa? 4 bagian. Bagian yang pertama, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. 1 2 3 Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Bagian kedua, Fattabi'uni yuhbibkum Allah. Bagian yang ketiga, Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bagian yang keempat, Wallahu ghafurur rahim. Siap, sekali lagi semuanya keluarin suaranya. Niatin ya Allah, ini niat saya buat menghafalkan Quran ya Allah. Beres kajian saya bakal bawa satu ayat pulang. Yang ini jadi pegangan hidup saya ke depan ya Allah. Sebelum ketemu kajian yang lain, saksikanlah ya Allah, kalau wafat saya malam ini, catatkan saya sebagai seorang yang ingin menghafalkan Quran.
Maka kita niatin sekarang bismillah, hafal insya Allah. Malam ini bisa hafal. Semuanya, 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 31 ini? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ikuti aku, ikuti caraku, bagaimana aku hidup, bagaimana aku bersikap, bagaimana aku berbicara, bagaimana aku bersosialisasi. Fattabi'uni, ikuti aku. Kata ulama, kalau belum mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ayo ikuti perlahan. Step by step, hijrah itu berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres, jalani aja sampai beres, biar sukses, brother. Sedikit demi sedikit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, ikuti Rasul, ikuti dia. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril. Nah, Jibril, hey Jibril, sini, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka Jibril pun mencintai si fulan. Lalu Jibril memberitakan kepada penduduk langit yang lainnya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan, maka Allah jadikan yang ada di bumi mencintai si fulan. Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in yang luar biasa, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ketika dia berjalan dengan temannya di gurun pasir, bertemu dengan seekor singa, lalu kemudian temannya lari. Kalau antum ketemu singa lari enggak? Jawab dengan jujur. Ketemu singa lari gak? Lari, brother. Temennya lari, ketika temennya lari dia baru sadar, loh kemana Syekh? Kok gak bareng saya larinya? Maka dicari lagi, ternyata Sufyan ats-Tsauri sedang mengelus-elus seekor singa. Kata temannya, wahai Syekh, kenapa kau tidak lari Syekh? Kata Syekh Sufyan ats-Tsauri, mudah bagi Allah menaklukkan makhluk yang ganas kepada hamba yang dicintai. Singa. Jadi kalau mau ngetes indikator ketakwaan kita, antum temuin singa, ya. Kalau antum dimakan berarti belum takwa. Gak gitu juga. Kang Boni gimana? Saya di Imogiri, ke satu daerah di Imogiri. Eh udah pernah cerita belum ini? Hah? Belum. Saya ke Imogiri. Saya nginep di sana. Sore indah banget itu pemandangan. Wah, wow, san apa itu kalau terbenam, sunset, begitu sunset indah, begitu malam mencekam. Ikut ke toilet, begitu masuk ke toilet, taruh handphone di toilet karena gelap. Saya pipis, begitu saya pipis, mohon maaf, pipis itu bahasa lemesnya apa ya? Buang air kecil. Ya pipis udah tanggung ya. Tiba-tiba seekor kodok loncat. Ternyata kodoknya kodok emas, kakinya panjang segini, merayap, gede, loncat lagi. Bayangin, saya lagi apa tadi? Pipis, konsentrasi buyar, air pun terpencar. Aduh, gimana ini? Tidak. Ternyata kodok ini langsung loncat ke muka saya, brother. Masya Allah, begitu saya Dan saya kan emang dulunya seorang ahli bela diri ya. Jadi begitu kodok loncat, saya langsung ke pintu. Saya cepet-cepet lari. Kemudian saya keluar dalam keadaan baru ngeletingin di luar. Terus saya bilang sama mas, tolong saya mas, handphone saya di dalam mas. Sama sekalian tolong dibanjiri mas, disirami. Kenapa Ustaz? Udah, ambil dulu handphone saya. Jangan ambil handphone. Udah diambil, kenapa Ustaz? Tuh, lihat ada apa. Astagfirullahaladzim Ustaz, ini kodok emas Ustaz. Dia browsing, kodok emas. Langsung keluar artikel. Apa kata artikelnya? Jika menemukan kodok berwarna cantik ini, segeralah berlari jika tidak ingin mati di tempat. Viral, brother. Kalau anak mati di situ. Seorang Ustaz diserang oleh kodok emas.
Selesai ya. Apa hikmah yang anda dapat? Ya Allah, saya diserang sama kodok, ya Allah. Malu saya, kodok aja gak takluk sama saya. Mau sombong-sombongan. Maka Andi Boni belum tentu takwa, belum tentu. Bisa jadi antum yang lebih mulia dari anda berada. Sebaik-baiknya saya, bisa jadi lebih baik antum. Seburuk-buruknya antum, bisa jadi lebih buruk saya. Maka kenapa kita harus merasa lebih baik dibandingkan orang lain? Enggak, buah tauhid itu justru dia senantiasa merasa mawas dirinya, khawatir dia dengan apa yang sudah dia kerjakan. Dia perbaiki. Kayak ini brother, kita pengen ngikutin. Kalau Allah sudah cinta sama kita, apa yang gak dikasih? Seorang orang tua, kalau udah cinta sama anaknya, apapun dikasih sama Allah. Sama orang tuanya, mohon maaf. Kalau seorang orang tua sudah cinta kepada anak, ada kalanya anak pengen coklat sama orang tuanya gak dikasih. Karena bukti sayang orang tua kepada anaknya. Allah lebih dari itu. Allah lihat hambanya dan Allah tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Satu, yukbinuhumullah, Allah cinta kepadanya. Apa yang kedua, yang paling dibutuhin hambanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala tahu banget kita butuh ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Baru kita latihan kajian. Mohon maaf, di sini siapa yang baru pertama kali kajian? Hari ini ada pertama kali kajian. Antum baru pertama kali ini kajian. Baru hijrah atau baru kajian atau enggak sengaja ke sini nyasar atau gimana? Baru kajian. Rumahnya di mana? Apa? Oh. Budak Bayong. Apa sih? Budak Payung. Itu di mana? Jauh. Pakai motor, pakai mobil? Sama siapa? Sendirian. Insyaallah. Rp100.000. Bisa ada usah ada Rp100.000 enggak satu? Ada. Alhamdulillah. Rp100.000 ada. Ustaz aman, Ustaz. Kita edarkan saja. Ada lagi yang baru ini? Langsung tiba-tiba temannya selesai, bro, ngaku aja bro, cepet, bagi dua. Ada lagi, ah, antum dari mana? Hah? Maluku Utara, Maluku Utara, antum sengaja ke Semarang, Masya Allah. Ini baru pejuang hijrah ini, luar biasa. Kuliah di mana? Hah? UNES, tadi kami di situ kan? Antum datang juga kajian apa? Tadi di sana datang juga? Kesini datang lagi, mantap. Kenapa? Suka sama aku. Sama siapa kesini? Sama kawan. Oh, bowling-bowlingan sama kawannya. Bih, udah nggak ada makanan di kosan kita berada. Oh, ngaku aja. Siap, Rp100.000 buat anda. Ya. So, nitip situ ya, diedarin ya. Rp100.000 di situ, insya Allah sampai yang Rp100.000 ya. Ada lagi, Ahwat. Ada ahwat yang baru pertama kali di hijab. Iwan gak usah ngacung. Ada ahwat yang pertama kali di hijab di sini. Ada? Rp500.000. Iwan yang ngacung kan? Gila lagi. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita beradab. Ini yang dibutuhin sama kita. Bukankah ketika kita berhijrah ada perasaan nih, ya Allah, kayaknya gak pantas deh aku ke masjid, kayaknya gak pantas aku sholat nih, dosaku banyak banget ya Allah, aku kayaknya malu buka Quran itu ya Allah, malu pakai hijab ya Allah, kenapa? Dosanya banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah ala tahqafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan dia sumas taqom, menetapkan pendiriannya, gak mau balik lagi, saya ingin benar-benar hijrah, kata Allah subhanahu wa ta'ala sumas taqom tatanazzalu alaihimul malaikah, lalu Allah datangkan malaikat yang senantiasa mengabarkan kepada Allah, ala tahqafu wala tahzanu, jangan kamu takut,
akan apa yang ada di depanmu. Gak usah takut. Baru resign dari tempat yang sesuatu yang gak diridhoi oleh Allah, yang Allah benci, beralih kepada sesuatu yang kemudian sederhana, penghasilan gak seberapa, tapi Allah ridho. Ala takhofu, kata Allah. Jangan takut. Aku yang jamin rezeki itu. Rizkimu tahu dirimu di mana. Dirimu nggak tahu rizkimu di mana. Rizki kita tahu kita di mana. Wala tahzan, dan jangan sedih karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah. Jadi ketika ditanya, jika saya ingin mencintai Allah, dari mana saya harus memulainya? Oke, brother, Quran Surat Ali Imran ayat 31. Gimana bunyinya? 1, 2, 3. Kul. Siap. 1, 2, 3. Kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuh. Bibkumullah wa yaghfir wallah. Siap, ulangi dari yang pertama, semuanya keluarin tanpa dipandu. 1, 2, 3. Siapa ikhwan yang baru hafal hari ini dan sudah bisa hafal? Baru hafal, baru ngapalin sekarang dan bisa hafal. Siapa? Coba kita cek. Antum bisa. Baru hafal hari ini? Bener. Siapa namanya? Rizky. Kuliahnya di Undip ya? Iya. Hebat kan, saya tahu kan? Mahasiswa mesin kan? Iya. Nah, pakai jaket soalnya. Siap. Langsung aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Insya Allah, 50.000 rupiah. Ini foto istri Ana, jangan dilihat ya. Foto istri Ana, alhamdulillah sudah pakai cadar, lagi latihan. Ana bahagia banget istri Ana di cadar. Kenapa bahagia? Biaya kosmetik turun, alhamdulillah. Nah, tadi siapa lagi yang hafal? Ya, siap. Baru hafal hari ini ya. Bismillah. Siapa namanya? Catra. Rumahnya di mana? Palembang. Masya Allah, sengaja datang aja sih. Ini kajian Nusantara ini. Maluku Utara, Palembang, Bandung, Masya Allah. Siap. Tadi surat apa tadi? Oh, yang tadi ya? Ya, siap, Al-Imran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hebat, buat ongkos ke Palembang 50.000 rupiah. Masya Allah, ih sama-sama, gak apa-apa. Siap, siapa antum lagi? Siap. Siapa namanya? Solihun. Solihun, dari mana? Semarang. Masya Allah, jauh ya, lumayan. Bagi saya jauh. Semarangnya di mana? Gunung Pati. Gunung? Pati. Di mana, Sat? Oh, dekat UNES. Ninja Hattori ini, Sat. Mendaki gunung lewati lembah. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Masya Allah, mudah-mudahan Allah catatkan pahala yang terbaik buat anda. Mau uang atau pahala? Aduh, udah ngarep-ngarep ongkos supaya. Pakai motor, pakai apa ke sini? Pakai motor, bensin ya Allah, 50.000 lumayan. Dapat pahala yang terbaik dari Allah. Ikhlas.
nggak akan jadi dengki sama Kang Goni, benar. Nggak akan jadi bikin instastory di foto pembohong. 50.000 rupiah berarti. Salam. Takbir. 1, 2, 3. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi jika ingin mencintai Allah, siapa yang harus kita cintai pertama? Rasulullah Muhammad SAW. Ayo ikuti Rasulullah, cintai Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dia bersikap, bagaimana kemudian dia berbicara dengan orang lain, bersosialisasi. Gak ditinggalin orang yang senantiasa jauh dari Allah. Beliau dekati, beliau dakwahin, dan gak ada keluar lisan caci maki dari beliau. Lembut hati. Gimana sih Kang, pengen ngelembutin hati? Sama, pengen latihan. Salah satunya apa? Masukin ciri-ciri takwa di dalam diri kita, buat kita jalani. Apa ciri-ciri takwanya? Quran surat Ali Imran ayat 132. Wasariu ila maghfirah. 133-nya ini yang suka dipakai dalil sama istri saya. Jadi ketika itu istri saya bawa makanan, bawa minuman, minumannya jatuh. Begitu minumannya jatuh kan saya mau marah ya. Tiba-tiba istri saya bilang, "Pak, tahu enggak ciri orang yang takwa apa?" Terus kata istri saya, "Wal kazibina ghaidho." Orang yang mampu menahan amarahnya. Enggak jadi marah kan? Iya. Terus tahu enggak apa ciri orang yang takwa yang berikutnya? Apa? Wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Iya, emang dimaafin. Mau dilanjutin gak ayatnya? Ya udah tahu sih, Bang. Apa ciri orang yang takwa? Satu, alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra wal-kadzibina al-ghaidha wal-afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu, orang yang senantiasa berinfak di kala waktu sempit maupun lapang. Dua, orang yang senantiasa nahan amarah. Tiga, orang yang maafin kesalahan orang lain. Papat marah gak jadi, udah. Papat maafin mamam, udah. Yang belum, impak ke mamam. Akhirnya dikuras sampai. Ciri takwa, yuk kita jalanin. Yang pertama apa kan? Banyakin sedekah impak. Dukung program yang Tablik Akbar, kajian rutin halal, konsultasi hijab, program hapus atau gratis pembelajaran baca Al-Quran, pendampingan profesi dan kewirausahaan, kafe dakwah. Bismillah, gak dilihat dari besar kecil. Bismillah, karena Allah. Kalau berani dukung program hijrah, dakwah, Masya Allah, Allah lancarkan rezeki kita. Banyak keberkahannya deh, gak usah diceritain, rasain aja nanti. Yang kedua, tahan marah. Tahan marah. Kenapa kalau pagi-pagi di jalan itu seriweran motor itu? Pertama, mungkin gak sholat subuh. Kedua, sholatnya gak benar. Tiga, sholatnya telat. Dia lebih pentingin masukin kerja, takut masuk terlambat ke kantor daripada telat masuk ke masjid. Hatinya gak akan tenang. Sedekah banyakin, tahan marah dipersering. Tiga, maafin kesalahan orang lain. Doa. Mengaku ciri orang yang bertauhid itu salah satunya di Quran surat At-Taubah ayat 19 itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Mukminin wal mukminat. Maka ilmuilah ilmu tauhid yang pertama. La ilaha illallah. Lalu mohonkanlah ampun kepada Allah dan mohonkanlah ampun bagi mukmin mukminah yang lain. Ngampunin dosa Allah. Minta ampun kepada Allah atas dosa teman kita. Itu mantep banget. Ya Allah, ampunin teman saya ya Allah. Dia zolim sama saya. Dia begitu karena dia gak paham. Banyakin maafin kesalahan orang. Lembutin hati kita. Maka ini pegangan kita pada malam hari ini. Hijrah cintanya di sini. Jadi hijrah cinta yang pertama, hijrahkan cinta kita sama Allah. Yang kedua, deketi Rasul. Yang ketiga, bersungguh-sungguh jahadu
untuk senantiasa memperkuat keimanan dan memperkuat kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beli silahkan tahu ya. Syekh Mubarak Al-Furi bisa. Syekh Mubarak Al-Furi di toko-toko buku. Mungkin di Mutohar Store ada. Mungkin. Beli baju-baju kesayangan Rasul. Tiap Jumat pakai baju putih, peci putih misalkan buat kemudian kita sholat Jumat. Beli. Beli baju yang serius buat kita sholat tuh beli. Udah lagi gak pakai baju yang kata-kata buruk misalkan. Hell yeah. Iblis temen gue. Udah. Stop si lokal azim. Jangan. Kurangin pakai baju. Polosan aja. Kalau enggak baju kokonya udah pada ganteng-ganteng. Udah mantep baju koko. Kayak sorban mantap. Pakai gamis ajik luar biasa. Insyaallah. Sudah mulai pakai gamis. Alhamdulillah. Kita latihan sedikit. Dan jangan pernah ngomentarin orang yang belum bisa begitu. Dengan dihina. Step by step. Beli Sirah Nabawiyah. Baca. Kenapa novel yang tebel kita bisa. Tapi buku Sirah Nabawiyah kita gak bisa. Beli. Habib Muhammad bin Anis bikin buku yang enak banget. Tipis. Tentang Rasulullah Muhammad SAW. Beli. Cil. Baca. Buat nambahin cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau pengen hijrah cinta dari cinta pacaran kepada cinta Allah, ada buku yang keren. Penulisnya dari Bandung. Judulnya Mewakili Perasaan. Nah, itu boleh dibeli. Itu katanya bagus gitu. Itu lagi hits katanya. Termasuk bestseller. Ya, itu recommended lah. Ada di Gramet kalau nggak salah. Online juga bisa. Ya. Itu penulisnya juga sering isi kajian katanya. Sampai hal aja. Terus beli apa lagi kan? Pokoknya beli buku-buku yang nambahin cinta kita sama Allah. Yuk beli. Dari yang sederhana motivasi. Ada buku yang keren dari teman dari guru saya di Jawa Tengah. Guru tulisan saya. Siapa? Bapak Ustadz Solihin Abu Izzuddin. Mantap buku-bukunya. Zero to Hero. Problem Solving. Give the Best. Upgrade, macam-macam. Saya punya semua bukunya beliau. Apalagi buku yang keren, Salim Afillah. Keren bukunya. Pangeran Janis, apa? Janis dari hari terakhir. Mantap, tebal segini. Udah baca Ustaz? Belum. Tebal. Baca, tapi nikmat bukunya. Aliran katanya kan puitis banget ya Ustaz Salim. Saya punya buku Ustaz Salim semuanya punya. Dari mulai yang nikmatnya pacaran setelah menikah misalkan, terus dari buku ada semua di lapis-lapis keberkahan punya. Seneng banget baca. Supaya apa? Supaya nggak kering hati kita. Terus kita pelajari. Dan jangan lupa datengin majelis ilmu Satya. Ini guru saya luar biasa, humble banget. Ngejemput saya dari bandara jam 5 subuh. Bandara. Stasiun. Dijemput sama Satya. Diajak. Coffee break, sarapan, breakfast, makan sama Ustaz Fian, disuapin, kopi dibuatin. Coba, istrinya pasti bahagia sekali punya beliau. Jangan-jangan begitu doang ke saya ya, istri. Wah, ada istri sekarang, oh, masalah. Bahagia teteh punya suami seperti beliau ya, sama. Dan alangkah bahagianya wanita-wanita lain kalau punya suami seperti beliau, nggak usah beliau, cukup tidak satu dan satu-satunya kali ya Satya, insya Allah ya. Dan kalau saya sih sudah di Bandung saja, yang di Bandung ya, Semarang ya istri saya ini susah dapetnya, banyak nasehatin saya. Jadi dia takut saya bagaimana itu karena pengen saya takwa juga. Pengen saya juga pengen dekat sama Allah. Banyak PR. Saat itu kadang sedikit di rumah sulit untuk diskusi sama wali istri. Makanya kita terus doain Ustaz Fia, guru-guru kita semuanya. Semoga senantiasa bisa menjadi profil contoh yang terbaik. Jangan tinggalkan seseorang karena keburukan. Itulah dan dakwah kita. Dan jangan, apalagi jangan tinggalkan seseorang karena kebaikannya. Siapa orang yang paling baik? Orang yang mampu bersabar atas keburukan yang dimiliki sahabatnya. Siapa orang yang paling buruk?
orang yang tidak mampu bersabar dengan kebaikan yang dimiliki sahabat. Dia pergi ninggalin gitu aja. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah mudah melepas sahabat yang soleh, beriman, mudah tuh. Terus gimana lagi kan buat cinta sama Allah selain datengin majlis taklim? Dapetin teman-teman yang soleh dan soleh. Nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat memiliki sahabat yang soleh. Hanya teman yang kiri kanan nih kenal, supaya nanti pulang kita bisa saling ingetin di jalan, insyaallah. Kini itu dulu iman yang bisa saya sampaikan. Baterai sudah lowbat. Kita perlu istirahat juga. Jangan sampai teman-teman telat subuh. Alasan dengan datang kajian yang diboni jadi telat subuh. Harus semangat subuh ya. Pengen lebih takwa, datang subuh, paksain ke masjid ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau dipertanyakan dihitung sampai 3. 1, 2, 3, terima kasih. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada sesi pertanyaan gak, Seth? Gak ada ya, mengingat waktu sudah jam 9.10. Kita bakal doa dulu bareng paling. Insya Allah kita doa bareng, bermuhasabah sedikit, menyelami, beda dengan menyelam dengan tenggelam itu beda. Sama-sama ke dalam laut, tapi kondisinya beda. Kalau menyelami itu dia menikmati kedalaman lautan. Tapi kalau tenggelam, dia mustahil bisa menikmati keindahan dalam lautan. Dalam hari ini kita berusaha menyelami rasa cinta kita sebesar apa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasakan jauhnya kita sama Allah dulu. Sekarang kita sudah diberikan kedekatan sama Allah, maka bersyukur kepada Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kita banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zolamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana wa arhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا ربي لا تزغ قلوبنا, jangan kembalikan hati kami kepada kesesatan ya Allah, jangan kembalikan diri kami ke dalam kemaksiatan ya Allah. بعد إذ هديتنا, setelah Engkau memberikan kami hidayah hijrah menjadi lebih baik. Wahab lana min ladunka rahmah. Sungguh kami hanya berharap cinta dari sisimu ya Allah, rahmat yang datang dari kita. Cintailah aku ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahab. Sungguh Engkau Maha Pemberi ya Allah. Tidak banyak yang kami minta ya Allah, kami hanya minta istiqomahan. Siapa lagi yang mampu mengistiqomahkan diri kami? Siapa lagi yang mampu menetapkan hati kami di atas jalan keimanan ini selain Engkau ya Allah? Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang Maha membolak-balik hati manusia. Qulbi ala diri, tetapkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Seperih apapun ujian yang menghimpit kepada kami, sepedih apapun rasa sakit hati yang datang kepada kami, selalu apapun kami berada dalam jalanmu ya Allah, tolong istiqomahkan kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang Maha menguasai hati manusia,
lembutkan hati kami selembut-lembutnya ya Allah. Jangan jadikan hati kami hati yang mudah ingkarimu ya Allah. Tidak pernah bersyukur kepadamu. Hati yang lupa untuk terus ingat kepadamu. Berapa banyak kami menghitung nikmat kami, kami tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya ya Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kami tidak pernah sanggup untuk menghitung kenikmatan. Telah kami lalui perjalanan yang jauh dalam merangkul hidayah-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang dulu ya Allah. Terima taubat kami dan berikan hidayah kepada kami untuk senantiasa beramal soleh. Ya Allah ya Rabbi, tanamkan kehendak dalam hati kami untuk terus beribadah kepada-Mu ya Allah, memenuhi seruan-Mu ya Allah. Rindu rasanya mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan akan ada masa di mana kami tidak lagi mendengar suara azan itu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, setiap dari kami pasti akan kembali. Ya Allah, betapa bodohnya kami yang lupa bahwa kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Setiap dari kami akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap dari kami akan kemudian Kau minta pertanggungjawaban. Untuk apa waktu-Mu, untuk apa harta-Mu dihabiskan, untuk apa usia-Mu dihabiskan, untuk apa sehat-Mu, untuk apa muda-Mu. Ya Allah ya Rabbi, tanamkan kehendak dalam diri kami untuk memperbaiki amal soleh kami ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, wahai Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah. Sayangi kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan berikan diri kami kepada diri kami sendiri ya Allah. Kami tidak sanggup. Kami hanya ingin berharap kepada-Mu ya Allah, sebagaimana yang Engkau mau ya Allah. Perjalankan kami sebagaimana yang Engkau mau ya Allah. Rindu kepada-Mu ya Allah. Rindu kemudian kami merangkul jalan tobat dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan saudara kami yang mudah menghinakan beliau. Maafkan saudara kami yang selalu menghinakan beliau. Mereka mungkin tidak paham ya Allah, tapi jangan sampai diri kami menghinakan beliau tanpa sadar dengan menjauhi sunnah-sunnahnya, mengingkari perjuangannya dan pengorbanannya ya Allah. Tetapi kami tidak mengenal sosok yang mulia Nabi Muhammad SAW yang air matanya, darahnya, keringatnya, nyawanya, hartanya habis dalam perjuangan agama yang mulia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Mampukan kami untuk datang ke tanah suci-Mu ya Allah. Mekah Al-Karamah, Madinah Munawwarah. Kami ingin berkunjung pada makam Nabi Muhammad SAW. Meski kami hanya bisa melihat lewat makamnya, ngecup tangan kami dan melambaikan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maafkan kami yang tidak serius dalam menjalani kehidupan ini ya Allah. Maafkan kami yang masih sering bercanda dalam meniti jalan takwa. Maafkan kami yang masih setengah-setengah dalam berjuang di jalan agama-Mu ya Rabbi. Hidup untuk-Mu, mati-Mu untuk-Mu ya Allah. Matiku pun untuk-Mu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mati billahi rabbil alamin. Itulah janji kami dalam setiap salat kami. Sungguhnya salatku, badanku, hidupku dan matiku hanya untuk-Mu. Tapi nyatanya ya Allah, kami masih jauh dari berkorban dan memberikan yang terbaik untuk-Mu. Maka ya Allah ya Rabbi, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang ridhoi, jalan yang telah Kau beri nikmat seperti kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Lembutkan hati kami ya Allah. Jadikan air mata kami air mata taubat. Ya Allah ya Rabbi,
Ubah mata air kami ini, ya Allah, air mata ini menjadi mata air yang senantiasa mengalir dalam tubuh kami, berzikir kepadamu, mengingatmu, mata yang senang dipergunakan untuk melihat keagungan, telinga yang dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat. Ya Allah, ya Rabbi, lembutkan hati kami, ya Allah. Seandainya ada di antara kami jemaah yang orang tuanya sudah meninggal, ibu maupun ayahnya, ya Allah, ampuni dosanya, terima amalnya, ya Allah. Abikfir li wali walidaya warhamma kama rabbayani shaghira. Tak terasa waktu berjalan, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Hari ini pun kami berada dalam penghujung tahun Masehi, kami tidak mau merayakannya. Kami hanya mau bermuhasabah apa yang sudah kami kerjakan dan berikan kepada kedua orang tua kami. Selain caci maki, membantah, menghina, mendustakan, mengkhianati cintanya. Ya Allah, ya Rabbi, seandainya hadir di antara kami jamaah yang ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, ya Allah, mampukan kami untuk membahagiakan mereka sebelum mereka kembali kepadamu, ya Allah. Kami saksikan hari ini memegang wajahnya yang mulai keriput, rambutnya yang mulai memutih, badannya yang mulai membungkuk, langkahnya yang mulai gontai, ingatannya yang mulai berkurang, pendengarannya yang mulai berkurang, lisannya yang mulai tidak teratur dalam berbicara, manja mereka kadang mengesalkan kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Kari, mampukan kami untuk memeluknya, menghilangkan gengsi kami untuk mohonkan maaf dan berterima kasih atas selama ini sudah berbesarkan kami dengan penuh kasih dan sayang. Ya Allah, ya Rabbi, mampukan kami untuk mengajak kedua orang tua kami ke tanah suci-Mu, ya Allah, meluk Ka'bah-Mu, ya Allah, menuntunnya tawaf, menyelesaikan umrah ataupun haji yang diidam-idamkannya, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Berikan hidayah kepada kedua orang tua kami dan kepada kami agar kami mampu senantiasa mencintai-Mu, ya Allah, mendatangi makam Nabi-Mu, mohonkan maaf langsung di tempat yang suci pada kedua orang tua kami. Karena akan ada masanya di mana semuanya akan menjadi terlambat dan kami menyesal karena kami tidak pernah mengucapkan kalimat maaf pada kedua orang tua kami ketika dia sudah tidak bernafas, tertutup kain kafan, kami hanya bisa mencium keningnya. Jika sudah tertutup rapat, kami hanya bisa memeluknya, membawanya dalam keranda, dimasukkannya ke dalam kubur, tertimbun tanah demi tanah, sisa gundukan saja. Ya Allah, ya Rabbi, sebelum semua terjadi, mampukan kami, ya Allah, untuk memeluk diri. Tapi kini wali-wali daya warahmu mahkamah Rabbah yang disuruh. Siapapun yang berkumpul pada malam hari ini di masjid candi ini, ya Allah, pengurus DKM-nya, jamaahnya, muliakan mereka, ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka, ya Allah. Dan yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, kiri, kanan, depan, belakang kami adalah saudara-saudara kami. Jangan pisahkan kami nanti, ya Allah. Jauh di mata, dekat di doa, ya Allah. Satukan hati-hati kami, bersamai terus kami, ya Allah, untuk sampai ke jannah-Mu, untuk sampai ke dalam ridho-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami umat muslim yang kuat, generasi muda yang kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa ghafir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuhan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung ustaz-ustaz kita yang ada di Semarang. Banyak kajian yang bisa didapatkan. Ustaz dia dengan komunitas dawamnya
yang belum gabung komunitas ikut komunitas untuk mempertahankan hijrah, ikhwan maupun akhwat. Ada Habib Muhammad Al-Mutoha, guru saya tercinta. Suatu saat ada majlis beliau, tolong dengerin majlis beliau. Bukan Allah masih asing ulama yang terbaik di kota Semarang. Temenin beliau berdakwah, belajar sama-sama kita untuk mendekat kepada Allah. Jangan panggil Kang Boni dengan panggilan Ustaz lah. Nikmat Kang Boni itu ketika dibilang teman hijrah, sahabat hijrah saya, oh itu nikmat. Karena ada sekat di antara kita. Jangan tinggalkan aku karena keburukanku, tapi bersamai aku dalam kebaikan. Jangan tuntut aku karena salahku, tapi tuntun aku untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Fastabiqul khairat fi sabilil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terima kasih sudah datang ke Masjid Candi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Ikhwan, akhwat, makasih. Akhwat yang ada di atas, makasih. Mohon maaf pulangnya dari kemalaman. Akhwat boleh pulang duluan supaya tidak terganggu oleh ikhwan. Dan ikhwan boleh menunggu sebentar sampai akhwatnya pulang. Kita tutup dengan doa Fatihah Majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan lisan maupun sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكون بشرى بث في الروح عطرى عناق الكون بشرى بث في الروح عطرى والرضا في تجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت في نسى